Enak sekali makanannya. Aku juga pengen kalau makanan begitu mah. Wah, gimana ya pesennya ya? Aduh, sakit banget perutku. Parah nih nonton beginian, bukannya melihat hiburan tapi malah jadi lapar, guys. Siapa dari kalian yang sama kayak First Demon nonton mukbang malah jadi lapar, guys? Aku langsung tonton dulu, guys. Nih belinya di mana nih? Oh, jadi mie-nya itu dibikin, dipakai panci, dimasukin mie-nya yang banyak, terus dimasukin apa tuh? Masukinnya banyak banget mie-nya, buset dah. Terus masukin bumbu, diaduk-aduk. Gila, gede banget nih, guys. Mangkoknya nih, guys. Kok mangkoknya apa namanya? Itu loyangnya gede banget, guys. Bisa masuk berapa mie tuh? Makin lapar ku sumpah. Gila, apalagi lihat orang ini makan. A few moments later. Aku nyari dulu, guys, makanannya, siapa tahu ada minian di sini. Wah, enggak ada. Hek. Hek. Ya. Enggak ada, guys. Set. Set. Wah, cuma jajan-jajan aja adanya di sini. Bismillah, ada mie. Hek. Hek. Ya ampun. Yang terakhir nih, guys. Hek. Hek. Ya. Kocak, kocak. Mana, guys? Enggak ada. Berarti kita telepon ayah bocil, guys. Kira-kira ya, ada beli enggak? Halo ayah bocil. Halo. Belikan, kamu lagi di mana ini? Aku lagi di luar. Kenapa? Belikan aku mie gini, mie apa namanya? Mie yang banyak itu yang lagi viral. Oke, mie Indomie yang di masa itu. Iya, 15 atau 20 porsi. Siap-siap, aku beli sekarang, tapi nanti kamu habiskan ya. Oke, ayah bocil, sekarang ya, cepat ya, aku udah lapar sekali nih ayah bocil. Perutku enggak kuat. Jangan, ya, jangan yang pedas-pedas, yang biasa aja ya bocil. Ya, yang pedas. Ya udah, rugi dong nanti gak bisa dimakan kalau terlalu pedas. Bener aja lu. Ya, ya, nanti duitnya kan transfer, ingat. Oke, sekarang ya bocil ya. Ya, ya, ya. Oke. Transfer ya bocil, 1 juta kayak cukup ini, guys. Pesan 20 porsi. Nice. Ya, guys, kita tinggal tunggu dia. Aduh. 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 Perutku sakit. Aku mau mandi dulu deh. Aduh. A few moments later. Cil, itu di depan sana. Dagang mie yang aku bilang. Oh, dia menitip mie 20 bungkus katanya. Buset, aku mau ngobang sama dia. Perut kau langsung jadi begitu nanti, Cil. Iya, enggak apa-apa. Langsung aja kita pesen ya. Let's go. Oke, guys, jadi sekarang kita akan dorong mie-nya banyak sekali nih sampai kosong langsung nih, guys, setengah langsung kita habiskan ya, Cil. Nanti kamu ikut ingat makan, Cil. Kamu yang habisin. Lah. Nama Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uang diminta 20, Cil. 20, 10 ya. Gak usah ditelepon aku ya. Bohongan aja. Betulan aku ditelepon bapaknya bohongan. Betulan. Nah, diam aja kamu. Jadi, guys, kita tunggu mie-nya lagi dimasak itu di dalam. Dan nanti kita akan makan bersama, Cil. Yang penting nanti badminton. Let's go lah, guys. Go lah, guys. A few moments later.
A few moments later. Lapar sekali nih perutku. Lapar sekali jadinya nih. Sabarlah Cil, namanya kamu mesen banyak tadi. Lama lah, kita tunggu aja. Nanti kita beli lagi yang lain, guys. Beli apa ya enaknya kira-kira? Apa kita beli nasi goreng, Cil? Ya, enak itu. Aku juga mau pesan nasi goreng nanti guys. Mana kita pesan 2 bungkus nasi goreng? Oke. Okay. Let's go lah. Kita tunggu minyak selesai dulu baru habis itu kita pesan nasi goreng bareng Bocil. Tapi aku udah lapar nih. Perutku kosong. Udah aku bilang sabar, nanti juga jadi makanannya. Kamu ini enggak sabaran sekali. Iya, cepet makannya. Rumah juga enggak tega sebetulnya, tapi mau gimana lagi? Minyak masih dimasak itu di sana. Duh, aku mau tidur aja deh sambil nunggu. Ya ampun, Bocil ini guys, malah tidur. Tadi dia yang minta ke sini beli mie yang banyak, tapi malah tidur dia setelah udah beli. Astaga, awas aja nanti kalau enggak kau habisin, Cil. Ku hajar kau bener-bener ini. Jadi guys, sudah ada 8 yang matang. Tinggal lagi, tahu lah aku lagi berapa, bodo amat lah. Kita tunggu aja sampai matang semua. Nah, jadi di sini banyak sekali, tadi penuh ini. Sekarang jadi kosong. Bocil masih tidur, astaga. Kampret kali tuh dia ditinggal sendiri aku di sini. Udah lah, gak apa-apa, kita tungguin di sini sampai mie-nya matang guys. Mendidih akhirnya. Dikasih bumbu-bumbunya. Tadi aku bilang mau pesan nasi goreng, udah kita pesan nasi goreng juga guys sama mie-nya. Jadi kembung-kembung perut nanti itu makan semuanya, berarti kenyang lah guys. Guys, aku punya ide. Mumpung Bocil lagi tidur, mau aku kagetin dia. Biar mampus kau terkejut, Cil. Berjantungan lah. Satu, dua. Cil, apa Cil? Bangun, Cil. Hai, ngapain kamu bangunin aku? Mie-nya udah mau jadi tuh. Ayo kita pulang sekarang. Ayo. A few moments later. Ayo, Cil. Jangan kita pulang, Cil. Udah gak sabar nih. Bocil main. Ada tadi tidur dia. Kita yang nungguin dari tadi nih, guys. Sabar pengin makan kenyang. Hati-hati. Jatuh nanti, hati-hati kau. Awas, hati-hati. 10 minutes later. Nih guys, masukin. Wow, perutku lapar. Ini mie viral aja.
kecil. Level berapa? Level 100. Satu mangkok. Mangkok kedua, coy. Kira-kira berapa mangkok bisa masuk perut kita? Waduh. Dikit lagi piring kedua aku habisin. Nggak ada tisu ya? Dua mangkok habis. Aku. Nih, tiga mangkok berarti kita total aja. Gas lagi aja. Tabrak gas. Lanjut. Ya, kita. Kayaknya kita gak kuat. Kenapa? Tolong, Mas. Eh, bocil. Api. Telepon ambulan. Bocil, kasihan, coy. Kenapa, bocil? Mata bocil. Kena sambelnya kayak itu, bocil. Bocil. Level 100 ini soalnya tadi. Ya. Ambulan. Bocil. Ya. Sekarang ambulan. Ini parah ini. Ambulan. Sekarang ambulan. Ya, matanya. Ya. Udah, cil. Kok tenang dulu, cil, ya. Kok minum dulu, cil. Ya, ambulan. Di jalan Kampung Durian nomor 3. Nomor 8. Ya, sekarang. Terima kasih Sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.